Dah, lah tenan, kan? Tenan kan? Wis kapan nani lo bolak-balik kan rame masalah oke berita penculikan. Oke berita penculikan padahal gak jelas sumbere. Aku mbek piye yo mbek awakmu sering ngiling no to. Hati-hati ojo gampang disebar beritane. Iki ono undang-undange. Nek sampean engko dadi pelakune bagian sing nyebar iso-iso keceduk lah, lak keceduk tenan to. Rasakno. Paribasan kan durung garing kok duwe ngomong winginane kan. Kok ono sing durung aku... garing kok wis teles maneh ya, ngono ya maksudnya. Kaya ono si video sing kecelakaan ditulis ini penculikan. Dadi muga-muga ganggu paling. Teko berita iki kabeh pemirsa Jember 1 TV lah iso disebar pisan nang tangga kiwa tengene. Jelas Pak Kapolres wis ngomong sampai hari ini tidak ada kasus penculikan anak di Jember. Gak ono. Nek sing wingi-wingi ono sing ngene, ya iki buktine kecekel. Ha sing liyane kari ngenteni. Nah, sepisan meneh ini bukan hanya masalah penculikan. Banyak hal yang bisa dibuat berita hoax yang membuat masyarakat itu resah. Contoh, misale, "Rek, ayo ndang tuku beras." Soale info nih, Bulog kobongan, beras stok entek kabeh. Ayo ndang tuku. Akhirnya menyebabkan masyarakat panik. Panik. Iku nek kecekel sampai jelas dihukum. Ono hukuman. Ono undang-undangnya, undang-undang ITE. Jadi tidak hanya penculikan, tetapi sampean membuat berita tidak jelas, berita bohong, berita tidak jelas sumbernya, berita hoax yang membuat masyarakat resah karena berita ini sampean, sampean bakal kena ciduk, bakal ono urusan hukum kanggo sampean. Terus pisan meneh. Misalkan dapat pesan sing gak tentu, sing pesan niku ojo disebarno ngono iku. Didelok dhisik. Dicek dhisik kebenarannya. Lewat Google, lewat nggone infocom. Bener ndak berita-berita berantai iku? Lek enggak cukup berhenti nang nggone sampean. Ambil batin. Aku pinter gak iso mbok apusi. Ngono ae. Ojo panik langsung disebar, disebar. Ah, tibakno sampean melok ngapusi pisan. Melok pekok mental dene engko. Wah, nggih. Wis, muga-muga iki mau iso dadi paham kabeh untuk pemirsa Jember 1 TV khususnya kanggo dulur-dulur Jember kabeh cek gak gampang kebujuk apa jenenge panik yang berlebihan sing gak jelas karena berita-berita yang memang tidak jelas. Iya. Pindah dhewe ngalih ae. Iki nang berita sing apik dan seru. Apik. Ana lomba mancing nang tapi nang saluran irigasi. Loh, apa ana iwak? Loh, yang mbok paling didekeki karo wong-wong ana lomba pancingane kok. Iya ta? Iya, delok ae. Iki. Nang saluran irigasi sing dawane 50 meter iki warga lingkungan dusun Kerajan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu ngadakno lomba mancing iwak lele. Kegiatan lomba sing diadakno saben minggu iki tujuane kayaknya kei dampak sing positif nang pertumbuhan ekonomi masyarakat khusus UMKM. Apa maneh jumlah peserta iso sampe 250 wong. Teko lomba iki masyarakat yo diedukasi, cekne iso njogo lingkungan, cekne tetep bersih. Teko lomba iki masyarakat yo diedukasi, cekne iso njogo lingkungan, cekne tetep bersih, lan dilarang racun iwak nang kali polai iso ngerusak ekosistem kali. Kanggo peserta sing raih juara siji, oleh hadiah duit 150.000 rupiah. Juara loro oleh 120.000 rupiah, juara telu oleh 80.000 rupiah, serta juara papat oleh hadiah duit 50.000 rupiah. Juga ini ada manfaatnya juga untuk yang saudara-saudara yang punya usaha UMKM. Jadi peningkatan ekonomi juga di lingkungan sini supaya ada peningkatan untuk jual dan teman-teman yang ada peningkatan pemuda supaya tidak terjerumus ke jalan yang kurang benar yang negatif. Teko Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, ngelaporno.